Hai YouTube lover, kembali lagi dengan saya Tiara di channel STR News TV. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Foto masa lalu Syahrini, Luna Maya dan Ariel Noah. Inikah bukti istri Reno Barak makan teman? Dilansir dari tribuntimur.com. Lagi viral foto-foto masa lalu artis dan penyanyi Syahrini, Ariel Noah dan Luna Maya. Benarkah foto ini membuktikan kebenaran istri Reno Barak itu melakukan aksi teman makan teman seperti yang santer disebutkan sebelum menikah? Artinya, Syahrini disebut mengkhianati temannya. Meski masih tak mengaku kalau merebut Reno Barak dari Luna Maya, satu persatu bukti Syahrini teman makan teman sudah ramai beredar. Baru-baru ini, muncul foto lawas Syahrini dan Ariel Noah yang dulu berpacaran dengan Luna Maya. Nah, tak ayal hal itu jadi viral. Isu Syahrini juga sempat mengincar Ariel Noah pun menyeruak. Setelah beredar foto-foto lawas yang memperlihatkan keakraban Syahrini dan Luna Maya. Salah satu foto dilansir dari akun Instagram Danu99 Nyinyir. Dalam dua foto yang diunggah terlihat foto pertama kalau Luna Maya masih berstatus pacaran dengan Reno Barak. Juga ada Syahrini di samping Luna Maya. Di momen itu, Reno Barak masih merangkul Luna Maya kekasihnya. Tak berselang setahun setelah itu, diketahui Reno Barak memutuskan pisah dengan Luna Maya dan kini menikahi Syahrini. Syahrini pun sesumbar tentang restu yang diberikan keluarga Reno Barak yang tidak didapatkan Luna Maya. Parahnya lagi saat isu orang ketiga muncul, di mana ia disebut merebut Reno Barak dari Luna Maya. Syahrini mengatakan kalau ia dan Luna Maya tidak berteman. Di foto kedua terlihat foto lawas ketika Luna Maya masih bersama Ariel. Dalam foto itu, terlihat Syahrini ikut berfoto bersama Luna Maya dan Ariel Noah. Syahrini seolah tidak ingin ketinggalan momen dalam kisah cinta Luna Maya. Bukan begitu. Foto-foto yang beredar tersebut memunculkan dugaan kalau Syahrini memang pengagum para kekasih Luna Maya. Tak heran kalau muncul isu dulunya Syahrini sempat mengincar Ariel Noah. Bahkan pada pertengahan tahun lalu, kabar tentang kedekatan Ariel Noah dengan Syahrini menjadi viral di media sosial. Hal itu berawal dari foto Ariel yang bersanding dengan Syahrini dan tersebar di media sosial. Ternyata, foto tersebut ialah sebuah proyek yang menjadikan keduanya untuk menjadi bintangnya. Saya kan jadi bintang iklan, jadi sama-sama ada di iklan itu, ungkap Ariel pada tim grid.id di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Foto itu juga membuat netizen menjodohkan Syahrini dengan vokalis band Noah itu. Ariel tidak mengambil pusing atas hal itu, sebab menurutnya netizen memang biasa menjodoh-jodohkan artis yang sedang sendiri. Netizen kan siapa aja dijodohin ya, hahaha, pungkas Ariel. Seperti diketahui, Ariel ialah seorang duda setelah resmi bercerai dengan Sarah Amalia pada tahun 2008. Lalu bagaimana jawaban dari Syahrini mengenai kabar perjodohan ini? Penyanyi yang kerap disapa Princess Syahrini tampaknya ogah menanggapi lebih jauh. Demikian guys, seperti dilansir dari tribuntimur.com. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih.